Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Adi Sintak Tinggal. Pada kesempatan ini saya akan mereview stop kontak 6 lubang ya. Jadi ini untuk merknya itu Hinohikari. Oke, saya akan buka. Stop kontak ini dibanderol dengan harga murah ya, dari merek-merek yang setara dengan ini, yaitu yang 6 lubang. Jadi ini harganya di online itu sekitaran 70 ribuan ya, yang 6 lubang. Jadi ini tidak kalah menarik ya, soalnya ini setiap lubang itu dikasih saklar ya, saklar seperti ini. Jadi ini bisa buat mematikan terpisah, dan ada indukan juga di sebelah sini. Dan ini untuk kabel ini sepanjang 1,8 meter. Yang menarik itu di setiap lubang warnanya beda semuanya. Dan untuk di spesifikasinya sendiri ini seperti ini ya. Ini untuk keunggulan, ini menggunakan kabel murni. 2, menggunakan plastik berkualitas tinggi. 3, menggunakan plastik yang tidak mudah panas dan pecah. 4, menggunakan terminal kuningan. 5, desain yang menarik dengan kode warna setiap konektor. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti saya akan mengujinya atau melihat benar-benar di dalamnya stop kontak itu seperti apa. Nanti saya akan bongkar di dalamnya, karena ini harga ini cukup murah tapi fiturnya atau desainnya itu sungguh luar biasa dan tidak sama dengan kayak yang setara merek lain-lainnya. Oke, kita bongkar. Sebelum saya bongkar, ini saya akan mencoba untuk mengetes colokannya ya. Ini colokannya seperti ini, dan kalau ditancapkan seperti ini. Nah, ini super kuat ya, jadi sungguh-sungguh aman jika untuk menyalakan listrik yang bertegangan tinggi ya. Oke, begitu. Oke, kita akan lanjut untuk menyalakan untuk stop kontaknya ya, nanti akan seperti apa. Oke, ini udah saya nyalakan. Ini saya akan menyalakan di sebelah sini. Ini adalah indukannya. Nah, ini udah hidup, dan ini yang hidup adalah per titiknya ya. Ini berarti ini kalau ini saya gini, hidup, 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 hidup. Dan kalau di gini, ini akan mati gitu. Oke ya, mati gitu. Dan untuk ini juga hidup. Nah, ini hidup. Oke, okay. Melihat untuk dalamannya seperti apa, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Nah, ini untuk dalamannya seperti ini ya. Ini juga lumayan ya, ini kabelnya juga lumayan. Dan ini juga lumayan kokoh gitu ya. Ini untuk pengkabelannya juga lumayan, solderannya lumayan, dan untuk kuningannya juga lumayan. Ini yang sebelah sini saya lepas. Ini untuk saklarnya itu seperti ini ya. Ini mereknya itu dia Hinohikari juga. 250 volt.
15 ampere. Oke, sekian dulu ya untuk review stop kontak Hino Hikari 6 lubang. Jika ingin membeli bisa klik di deskripsi, nanti saya taruh untuk linknya. Terima kasih.